berjuang untuk menubuhkan negara Israel agung, bukan sekadar perbatasan Israel yang ada pada hari ini, bahkan sempadannya daripada Nil sehingga Yufrat. Itu kawasan negara Israel agung yang akan menakluk dunia. Kononnya bagi mengembalikan empire Nabi Sulaiman alaihi salam yang disanjung oleh mereka, dan mengikut Islam itu bukan sifat Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang keempat, Zionisme menunggu kelahiran Al-Masih yang dianggap pemimpin bangsa Yahudi yang akan memimpin negara besar yang menakluk seluruh dunia. Barangkali ramai kalangan yang tidak menyedari bagaimana Zionisme telah meresap ke dalam bidang-bidang politik, ekonomi, media dan lain-lain, khususnya kepada negara besar. Siapa yang mau menang menjadi presiden Amerika mesti sokong Israel. Kalau tak sokong Israel, payah menang. Dan mereka menguasai media. Mereka menggunakan media untuk membela seolah-olah mereka bangsa yang dizalimi, yang dihunyanya. Hari ini terdedah mereka lah yang sebenarnya bangsa yang zalim, yang mengganas, yang menghunyanyai orang lain dan bangsa lain. Dalam bidang hubungan antarabangsa, mereka mempengaruhi bangsa Barat satu, sehingga hari ini kuasa bitu yang dipunyai oleh kuasa-kuasa besar dunia seringkali memberi perlindungan kepada negara Israel. Sebarang tindakan yang diputuskan oleh bangsa-bangsa bersatu, oleh badan-badannya termasuk Majlis Keselamatan, termasuk Perhimpunan Agung, boleh dibetulkan oleh kuasa-kuasa besar, khusus kuasa besar yang menyokong rejim Zionis Israel. Bahkan mereka mempermainkan dalam bidang ekonomi. Mereka menguasai bank dunia. Mereka menguasai tabung keuangan antarabangsa. Mereka menjadikan dolar sebagai sandaran kepada keuangan antarabangsa. Kita tak tahu, mungkin saya antarabangsa ditipu. Wang dolar adalah kertas yang tidak ada sandaran, yang boleh dicetak untuk mempermainkan ekonomi dunia. Dan yang paling menyentuh perasaan kita ialah tindakan masyarakat antarabangsa yang dikuasai oleh mereka, yang dipenuhi oleh Zionis, tidak mengiktiraf kemenangan Hamas secara demokratik dalam pilihan raya 2006. Pilihan raya yang dipantau oleh NGO antarabangsa, termasuk NGO daripada Amerika sendiri, yang dipimpin oleh bekas mantan Presiden Jimmy Carter, yang membuat kenyataan Hamas menang dengan pilihan raya yang terus, pilihan raya yang baik dan yang adil. Namun kemenangan itu tidak ada iktiraf. Apa yang malang, Amerika, sekutu-sekutunya dan ramai negara yang terbabit membantu parti yang kalah, membantu parti yang kalah untuk menubuhkan kerajaan, memaksa rakyat Palestin menerima parti yang kalah. Hamas ditekan, rakyat Palestin tidak menerima PLO, dan masih ada, termasuk negara kita pun masih menerima wakil PLO di sini yang tidak diiktiraf oleh rakyat Palestin kali ditolak dalam pilihan raya. Kononnya rakyat Palestin nak dipaksa untuk bersatu, padahal kita memaksa mereka untuk menerima kerajaan parti yang kalah, yang tidak menang pilihan raya. Maka sikap yang adil perlu ditunjuk supaya Hamas benar-benar mempunyai kedudukan yang sebenar, kerana mereka lah yang sebenarnya mewakili majoriti besar rakyat Palestin. Di mana tanpa menyedari atau berdesdari, cara ini adalah cara untuk melabulkan rakyat Palestin sendiri. Kemudian Israel telah menurut tidak menandatangani pengharaman senjata nuklear. Sampai sekarang mereka yang mendesak orang lain tidak boleh mempunyai teknologi nuklear, walaupun teknologi untuk keamanan, untuk tenaga tak dibenarkan. Tapi Israel sudah mempunyai senjata nuklear sejak tahun 60-an, dibantu oleh negara barat, teknologi Perancis, dibantu oleh Britain, dibantu oleh Amerika sejak 60-an lagi. Dan ada tanda-tanda yang didedahkan oleh NGO daripada Eropah telah digunakan secara kecilan dalam peperangan di Selatan Lebanon dan peperangan di Gaza. Dan Israel nak memaksa dunia supaya menerima undang-undang Dakun di Dimbur. Undang-undang siapa yang kuat dia lah yang benar. Kita mesti tolak dengan sekeras-kerasnya. Ini satu sikap yang sangat melampau. Di sini kita mempunyai satu tanggungjawab bersama yang sangat besar. Kita lupakan perbezaan agama,
perbedaan ideologi, politik, bersatu di atas sifat kemanusiaan, bagi mengutuskan satu mesej yang keras terhadap Israel dan bertindak dengan cara yang seadil-adilnya, sekurang-kurangnya dengan cara yang segera memecahkan kepungan yang berlaku ke atas Gaza. Kepungan hendaklah dihentikan daripada sekarang dan mendesak supaya masyarakat antarabangsa dan Malaysia menggunakan pengaruhnya melalui OIC, melalui NAM, melalui bangsa-bangsa bersatu. Kalau boleh, dilakukan anjakan yang lebih maju supaya bukan sahaja misi kebajikan dan misi damai ini diteruskan, bukan bantuan-bantuan kemanusiaan yang dihantar dilindungi di bawah payung ketenteraan, payung tentera yang disokong oleh bangsa-bangsa bersatu untuk menghalang Israel bertindak dengan cara yang begitu. Masa dah habis. Ya, dan seterusnya kita mengharapkan supaya Israel hendaklah diseret ke dalam mahkamah antarabangsa, walaupun memaksa tokoh-tokoh tokoh-tokoh Israel, pemimpin Israel, pemimpin dia diseret ke mahkamah kerana melakukan jenayah perang, jenayah perang dan banyak lagi tindakan yang lain kerana masih tidak mengizinkan. Saya mengharap supaya kerajaan mengambil kira pandangan yang diberi dan supaya cadangan yang diperlukan lebih tegas dan lebih teguh untuk dengan tindakan bersama dengan negara yang sepakat dengan kita, dan kami berpihak khas menyokong usul ini. Sekian, terima kasih. Yang amat kulim benar baru.